Salam teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi kembali channel Niko Adam. Kali ini saya berada di kota Damaskus, ibu kota negara Suria, salah satu negeri Syam yang paling makmur. Dan saat ini saya berada di jalan protokol kota Damaskus yang dinamakan Jalan Fayez Mansur atau yang dikenal dengan Wazeh Highway. Sebelum lanjut, mohon bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel saya ini supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video perjalanan kami. Jalan Fayez Mansur atau Wazeh Highway ini berada di distrik Al-Mazar, yaitu suatu kawasan perkotaan yang terdapat di dalam kegubernuran Damaskus. Di kawasan ini banyak terdapat gedung-gedung kedutaan asing, kampus, perumahan, dan juga berbagai kantor perusahaan besar. Jalan Fayez Mansur atau Wazeh Highway ini membentang dari utara ke selatan sejauh 7 km, cukup jauh. Kali ini saya mencoba sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari Jalan Fayez Mansur. Penamaan jalan ini dengan nama Jalan Fayez Mansur yaitu merupakan penghormatan atas kepahlawanan beliau di dalam sejarah Suriah. Jenderal Fayez Mansur merupakan pilot Angkatan Udara Suriah terbaik dalam sejarah. Beliau berhasil menjatuhkan 15 jet tempur Israel dalam konflik antara tahun 1956 sampai 1970. Pilot Suriah Fayez Mansur ini menjadi martir di selatan Lebanon pada tahun 1970 saat melawan pasukan pendudukan Israel. Jenderal Fayez Mansur adalah bagian dari sejarah ideologi perlawanan dan kematiannya membuktikan bahwa bangsa Arab adalah satu bangsa yang tidak tunduk pada fragmentasi. Beliau mempunyai prinsip tegas untuk mencapai tujuan bangsa Arab dan memaksa pendudukan Israel harus keluar dari tanah Arab. Jenderal Fayez Mansur mendapat penghargaan Flying Ace karena menjadi pilot militer yang berhasil menjatuhkan lebih dari 5 pesawat tempur musuh dalam konflik bersenjata melawan agresi Zionis Israel. Pilot Fayez Mansur tercatat berhasil menembak jatuh 15 pesawat tempur Israel. Istilah ACE pertama kali muncul pada tahun 1915, yaitu selama Perang Dunia Pertama, bersamaan dengan pertempuran udara. Sebutan ACE tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan yang berada di garis depan dalam medan pertempuran. Semangat kepahlawanan Jenderal Fayez Mansur terus dikenang oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Suriah, namun juga oleh masyarakat Arab lainnya, dan diungkapkan dalam berbagai artikel, catatan sejarah, dan juga sosial media.
Jalan Faiz Mansur atau Mezeh Highway ini membelah kota Damaskus dengan sangat lurus, lebar dan bersih, sehingga menambah keindahan kota Damaskus sebagai salah satu negeri Syam yang paling makmur. Teman-teman, mohon dukungannya untuk selalu subscribe dan berikan komentarnya, juga kasih jempolnya, dan silakan untuk di-share ke teman-teman lainnya di seluruh dunia. Terima kasih. Demikian teman-teman, cerita perjalanan saya mengunjungi kota Damaskus kali ini. Insyaallah saya akan tampilkan beberapa video lainnya selama saya berkunjung ke kota Damaskus, Suriah. Terima kasih atas segala dukungannya. Jangan lupa di subscribe, kasih jempol, dan juga disebarkan ke seluruh dunia. Salam